Bercanda. Untuk pemirsa yang saat ini menonton sendirian, lebih baik cari teman atau cari pasangan Anda. Nontonnya jangan sendirian karena kita akan mainkan kuis yang sangat menyeramkan, yaitu kata misteri. Nah, ini Bapak kata misteri. Bagi yang sudah ikut pasti tahu, yang belum ikut pasti ngikut. Kata misteri yang pertama. Kita acak. Bor. Pertanyaannya berasal dari padi. Tiga. Ton. Dua. Dua. Ton. Satu. Satu. Ton. Aduh. Ton. T-O-N. Ton. Apakah ton? Jawabannya berasal dari padi. Ton. Bukan. Bukan. Tim B punya kesempatan. Oke, Tim B. A, I. A, I. Berasal dari padi. P, A, D, I, A sama I. A, I. A, I. Berasal dari padi. A, I. Bukan apa itu yang maksud? Ah. Ini dia jawabannya. Berasal dari padi. Sobat. Oh, sobat. Enggak yang lagu yang lain, Pak. Bapak, ya kan saya enggak tahu. Penggemar saya padi namanya apa? Sobat. Sobat padi. Sobat padi. Hei. Itu dia, jawaban yang pertama adalah berasal dari padi. Sobat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Tangan di atas bel, hati-hati. Silakan. Kata misteri yang kedua. Kita acak pertanyaannya, diperlukan untuk membangun rumah. Tiga. Tim A. Oke, tim A. Ah, niat, 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 niat. 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 Apakah niat ada? Bukan. Tim B. Nih, jawab nih. Sebentar. Saya, Pak. Diperlukan untuk membangun rumah? Udah. Udah. Jawab nih. Iya, jawab. RT. RP. Salah. Hei, gimana sih? Yang, kompak dong. RP atau RT? Pak, maaf Pak, kupingnya. RP. Rencananya mau rupiah, cuman nggak ada. Rupiat jadinya. Rupiah, Pak. Kalau nggak ada uang, nggak akan bisa ngebangun rumah. RP. Niatnya pun nggak akan masuk ada. Masuk akal, masuk akal. RP. Apakah RP yang dimaksud? Bukan. Pak, bukan. Jawabannya, Pak. RT apa, bener ya? Kalau nggak ada izin dari RT, susah. Jawabannya apa? Puas, puas. Yang yang diperlukan untuk membangun rumah. Ubin. Nasi. Astaga. Nasi sih, Pak. Semuanya nasinya tolong. Coba jelasin secara detail, Pak. Apa maksudnya? Sebagai tenaga kulit-kulitnya kita maksudnya. Iya. Nasi apa maksudnya sebagai tenaga untuk pekerja-pekerja bangunannya? Maksudnya apa, Pak? Kalau rumahnya yang di Eropa, dia gak makan nasi, kentang, pizza, burger. Apa? Nasi itu buat apa? Apa, Pak? Kenapa nasi? Kenapa orang mau bangun rumah butuh nasi? Gak jadi semen, nasi, dilem, itu pakai nasi. Bata, tumpuk. Kenapa jawaban ini gak ditaruh di pertanyaan pertama jawabannya? Ini lagi, minatnya yang aneh-aneh. Nah terus, berarti yang dibutuhkan untuk bangun rumah, sobat. Bener, Pak. Kalau bangun rumah gak ada sobat gimana? Ya gak apa-apa. Gak ada yang bantu, gak bisa. Gak bisa, di kontraktor gak harus sobat. Sobat-sobatnya kontraktor. Coba jelasin. Hubungannya Bapak ini terlalu jauh. Nih, sebenarnya gini. Hubungan sebab akibatnya terlalu jauh. Anda ini jangan-jangan Anda yang terlalu jauh. Masa bangun rumah aja sampai ke Eropa yang dipikirin. Ya makanya nasi buat apa? Buat apa nasi? Berarti Bapak. Nih, sebentar. Orang kalau ingin menangkap ikan di lautan harus pakai nasi. Semuanya pakai nasi, Pak, kalau Bapak. Pakai sama diperlukan. Diperlukan nasi juga. Iya, perlu memang. Tapi kan runtutannya jauh, Pak. Nih, saya tanya, sebelum membangun rumah, ini kalau adat kita, budaya timur,
itu sebelum membangun rumah, meletakkan batu pertama itu pakai tumpeng. Tumpengan kamu cor-coran beton. Itu nasi perlu. Itu sebelum membangun awal itu tumpengan butuh nasi. Waktu bangun tukang tiap hari juga makan nasi. Anda suruh makan batu bata. Susah amat. Oke baik, itulah dia jawabannya yang diperlukan untuk membangun rumah. Nasi. Siap-siap tangan di atas bel. Saya masih ada gak masalah Pak, saya ini gak bisa jawab. Saya mikirin teman sebelah saya belum dapat nilai itu. Ingat, banyak mata pelajaran di sekolah zaman dulu yang disingkat. Iya. Anda ingat kalau PMP itu apa dulu? Pendidikan Moral Pancasila. Pendidikan Moral Pancasila. Ya. Kalau IPS apa? Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah ini ya. Pertanyaan, diajak. Awas kalau misalkan kaitannya Pak ya, awas beneran nih. Mata pelajaran sekolah yang disingkat. Tim A, tim B. Tunggu Pak, tunggu Pak. Ya, kedua tim, tidak. Tim A. Oh, tunggu Pak, korban. Tunggu Pak. Ya udah, jawab aja sih. Aduh. 3, 2, 1. Pasti. Waktunya habis, silakan. Masa pelajaran sekolah. Iya. Jawab aja udah. Pasti Pak. Pasti. Enggak tahu Pak. P-A-S-T. Pasti. Enggak tahu. Apakah ada? Pasti. Pasti sih, mesti kan pasti. Apakah ini jawaban benar? Kan, tim B. Pasti. Sain, Pak. Sain. 3. Aduh. 2. 1. Waktunya habis, tim B. Niat, Pak. Niat. Kok niat lagi? Itu ada niat tuh, N-I-A-T. Anda ini mau sekolah apa bangun rumah? Baik. Niat, Pak. Apakah niat, N-I-A-T ada? Niat, apakah ini jawabannya? Setelah yang satu ini. Saya tanya, kalau urusan dengan listrik, PDAM. Padam.